Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube Kolong Tampu Bolon ya teman-teman ya. Apakah semuanya baik-baik atau sehat-sehat? Semuanya sehat-sehat ya, dimanapun kalian berada. Selalu sehat-sehat, saya doakan selalu sehat dan dapat rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa ya. Tetap lagi kembali dengan Kolong Tampu Bolon ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan menceritakan mengenai tentang ternaknya teman-teman ya. Ternak saya itu yang saya cetak 500 ternyata sudah terjual ya. Sudah terjual setengah, yaitu 345 ekor ya sudah terjual. Di situ saya sangat senang ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena di umur sebulan 3 minggu sudah bisa terjual ya. Perkembangannya mantap, joss. Ataupun perkembangannya sangat menggembirakan buat saya. Daripada umur 1 bulan 3 minggu mungkin bebek belum bisa dijual ya. Tapi ini bebek saya sudah bisa dijual ya. Belum sampai lagi umur 1 bulan ya. Itu sangat menyenangkan buat saya ya. Oke. Di video ini ternyata bebek saya tinggal sedikit lagi ya temannya. Inilah teman-temannya bebek saya, sudah besar ya. Inilah yang tinggal ya, ataupun sisa-sisa dari yang 500 itu ya. Inilah sisa-sisanya. Inilah sisa-sisanya yang sudah disorter ya, yang diangkat oleh toke itu. Inilah sisa-sisa soterannya ya. Nah, kita lihat ya, besar-besar ya. Inilah anak saya ya. Inilah sisa-sisa soterannya, tinggal sedikit lagi ya. Jadi yang semalam sudah diangkat toke yang 345, harga per ekornya 28.000 ya. 28.000 harga per ekornya, 28.000 dikali 345 berjumlah yang dia 9.660.000 ya. Bisa kita kalkulasikan ya. Berjumlahnya dia totalnya 9.660.000 rupiah. Di situ saya sudah menjual ternak saya 345 itu, ternyata modal saya sudah kembali total. Semua sudah kembali total, saya hitung-hitungnya. Sudah kembali total. Jadi modal saya kira-kira 6 juta lah ya. Modal saya kira-kira 6 juta lebih. Sudah untung saya, sudah untung. Saya sangat senang. Daripada waktu ternak saya terjual seharga 28.000 dan hasil maksimal soterannya 345 ekor ya. Bisa jadi diangkat toke ya. Jadi sisa-sisanya yang tadilah yang kita videokan ya. Itulah sisa-sisanya. Jadi buat semua penggemar ternak, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetaplah kembangkan. Jangan ragu, tetap dipertahankan.
Karena kenapa? Setiap kita melakukan usaha ataupun membuat usaha, kadang kita rugi, kadang kita untung. Semua harus kita alami ya. Semua harus kita alami. Oke lah teman-teman ya. Begitulah hasil cerita saya. Mudah-mudahan dengan cerita saya bisa Anda semua atau teman-teman semua bisa termotivasi dengan cerita saya. Jangan lupa teruslah berkreatif, terus kembangkan apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda inginkan. Karena kalau kita belum membuat suatu contoh, mungkin kita tidak akan tahu. Dan cuma kalau kita cuma hanya iming-iming, mungkin kita tidak akan terjadi ya. Nah, jadi kalau ada umpamanya yang mau Anda contohkan atau mau Anda buat, silakan dibuat ya. Karena setiap yang kita buat ataupun yang kita kerjakan mungkin akan menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Oke teman-teman ya, sekianlah dulu cerita saya mengenai penjualan ternak saya yang umur 1 bulan 3 minggu sudah terjual ya, sudah terjual seharga 28.000.